Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Suryani Katrina. Kali ini jembreng-jembreng ya, seperti biasa. Ada jembreng tas, ada jembreng kaos-kaos yang murce-murce. Terima kasih buat kakak-kakak, bunda-bunda yang sudah selalu mengikuti channel saya ya. Sudah subscribe, sudah belanja, sudah komen, sudah nonton. Terima kasih buat semuanya. Langsung aja ya, sini jembreng tas dulu deh. Di sini ada Delicato, Prancis ya. Nih, lihat nggak? Kelihatan nggak? Ya. Di sini tote, shoulder. Bisa tenteng juga, ada tasselnya. Masih aman. Di sini ada kikis-kikis sedikit aja. Sedikit saja nih. Materialnya kayak gini. Ya. Di dalamnya depan belakang nggak ada kantong, di dalamnya seperti ini. Ya, ada kotor-kotor pemakaian ya. Ini kali ini juga banyak juga yang apa dapat kotor, jadi saya seleksi deh, nggak semuanya saya cuci. Nih ya, kotor ya. Delicato. Ini tadi dicek di Google harganya 400-an. Karosel ada tuh, motor tuh. Ya. Ini dimurcein aja. Ya namanya second ya. Barang-barang second mah wajar. Silakan nanti bunda kakak yang mau, yang berminat sama tas ini dicuci dulu. 400-an loh itu di itu karosel. Karosel apa di Google tadi ya. Ini 80.000 aja. Ya. 80.000 Prancis nih. Made in Prancis. Tuh. Ya, keren. 80.000. Di sini ada shoulder juga rantai. Ya. Lembut banget kulitnya. Tuh. Lucu. Bulat begini kalau diisi bulat. Ya, di sini wajar ya pemakaian tuh. Lembut, empuk ya isinya. Depan belakang nggak ada kantong. Ini ringan banget buat apa namanya yang muda-muda nih. Ada satu kantong berzipper di dalam tuh, puringnya licin lembut ya. Murce juga ini, ringan ini, 50.000 digercepin. Seperti biasa ya, pengiriman dari Jakarta Timur. Nih, ya, bunda kakak kalau tanya yang saya jembreng, jangan di kolom komentar YouTube ya. Langsung ke nomor yang saya kasih. Ada yang kayak suka tanya gitu, ya nggak kebaca sama saya. Baca kadang-kadang kan saya suka balas komentar kalau lagi senggang ya, nggak buru-buru. Kalau kayak begitu saya udah nggak baca komentar YouTube. Ya, di chat aja. Nih, ada tas anak. Murce. Ya, di sini minusnya. Itu lucu ya, gambarnya. Nih, ini yang ngikut ke sini. Botak jadinya tuh di situ. Ini kantong ya, kantong depan. Terus di sini ada minusnya, itu bolong. Ketusuk-tusuk di bal. Lucu sih modelnya. Pink. Ya. Satu ruang. Ya, ruangnya lebar ini. Nih dalamnya. Ya. Ini ada satu kantong di sini. Ada zipper. Terus di sini ada ruang lagi. Oh, jadi satu. Ya, namanya anak perempuan ya, suka yang lucu-lucu, barangnya lucu-lucu. Tapi anak saya laki-laki. Nih, lempeng ya. Buat bekal bisa 30.000 aja nih, karena udah minus ini. 30.000 ya. Terus di sini ada sling cowok. Kulit ya ini ya. Tuh.
kulit. Brandnya ini nggak tahu, nggak kebaca. Sini talinya, tali panjangnya nilon, mantep talinya, licin. Tuh, ya. Sini ada satu kantong, dua kantong, terus tiga, banyak ya, buat empat kunci, macam-macam. Sini ada belakang, kurnya hitam, satu ruang utama tuh dalamnya, ya. Ada satu kantong di dalam berziper. Ini di 120. 120. Ada tenteng, bisa tenteng, bisa disling. 120 kulit ya. Masih aman tuh. Masih aman. Terus di sini ada tenteng buat botol air minum, ini bisa nih. Yang besar-besar. Quiz. Ada dua kantong. Brandnya Quiz. Ini kayak bahan-bahan denim ya. Denim tipis. Terus sampai belakangnya ada juga. Nggak ada furingnya. Tuh. Ya. Ini di 30 ribu. 30 ribu saja. Buat taruh apa? Termos. Bawa termos tuh. Bisa. Habis buat apa ini? Kayak buat tempat botol kan? Nih, 30 ribu ya. Tuh. Terus ada sling juga, marun. Warnanya, bahan materialnya beda ya. Ini kayak udah licin, yang ini agak doff gitu. Nih. Ya. Bawahnya ini, masih aman. Tapi ini talinya tali pengganti ya. Bukan tali bawaannya dia. Ya, depan belakang nggak ada kantong, langsung ke ini dalamnya nih, ada satu kantong pakai zipper, coba dulu zippernya ya, aman ya, kurinya tipis. Terus satu kantong slip ya, ini dimurcein juga. Di harga 80.000 masih seperti baru ya. Ini juga enggak terlalu nyolok, hampir sama. 80.000. Terus di sini ada kantong tempat inilah. Perabotan kalau bawa-bawa keluar kota tuh macam-macam kan kita bawa. Terus di sini zipernya sempat apa? Rusak luar, dibetulin tuh ya, biar rapih aja. Ini bawa tas kayak begini untuk keluar kota, bunda-bunda, kakak-kakak yang keluar kota nih, biar rapih. Ini murcein juga, ya. Dalamnya kayak begini, seperti bahan luarnya juga. Ada satu kantong tempel, satu kantong berziper. Tuh. Ya. Ini di harga 30 aja. 30.000. Ya. Terus di sini ada tenteng biru. Bahannya licin, halus ya. Di sini mix ya. Kulit sama nilon. Nilonnya tebal ya. Sama di sini warnanya enggak tahu ini kenapa begini. Ya begini. Agak beda warnanya. Tapi ini seperti baru ya. Di sini nih bukan sekedar ini ada kantongnya di sini. Tapi enggak ada kancing atau zipernya. Mantap. Bahannya tebal ya. Nilonnya tebal, halus lagi. Terus ini furingnya coklat.
ada lapis ininya, kayak lapis busa di sini ya. Aduh, ada silika gelnya nih, masih baru. Terus di sini ada satu kantong berzipper, taruh aja di sini. Campers, brandnya keren, Campers, Camper. Mantep loh. Di sini ada alasnya gitu. Nih, brandnya. Ya. Ini di harga 60 aja. Masih seperti baru. Cuman ini aja. Dianggap aja ini kayak motifnya dia, ya. Tuh. Terus di sini ada yang lucu deh. Nih. Ya. Nih. Plastik. Plastik tebal, kayak plastik mika taplak gitu. Terus ini. Ya. Sini ada tuh. Ya. Terus di sebelahnya tuh. Zara. Ya. Antik-antik pokoknya. Ini minus-minus tiban dibal aja. Ya, ini di harga 70.000. Bisa di-adjust ya ini ya talinya. 70.000. Terus di sini ada sling. Sling hitam. Nilon ya. Kumuk. Masih aman ya. Masih kinclong. Sini kayak bahan itu polyester bermotif ya. Ada satu kantong di depan langsung ke ruang utama. Di belakang nggak ada kantong. Tuh, polos. Nih. Puringnya licin hitam. Ada satu kantong tempel di sini. Di belakang oh nggak ada lagi. Ini Korea ya. Iya. Dari Korea. Ini di harga 70.000. Masih seperti baru ya. Anggap aja beli baru 70.000. Tuh. Ini bisa dipanjang pendekan. 70.000. Terus di sini ada ini bukan dark eh apa bukan dark kok dark jack jacks nih kroko merah bukan merah cabe merah tua tapi bukan yang kecoklatan gitu bukan ya ke bawahnya. Ya. Ada luka-lukanya dikit wajar ya. Nih. Ada 3 ruang. Ini 1 2 3. Di depan sini ada 2 kantong tempel. Angkat aja deh. Nih. 2 kantong tempel ya. Di belakangnya bagian belakang 1 kantong berzipper aman nih brandnya kelihatan apa enggak tuh kelihatan enggak kelihatan ya agak susah emang jacks di tengahnya ada 1 ruang lagi ya. Aman ya. Bersih. Penutupnya gini atasnya. Tuh. Belakangnya ada kantong juga. Milip. Ini di harga 120. Ya. 120. Minusnya wajar dikit. Terus di sini ada ala-ala Elfie.
ala-ala ya, sling. Ini bawahnya masih aman ya. Ini tadi kering udah dikasih vitamin nih motifnya. Belakangnya ada satu kantong berzipper, furinya coklat tua. Ala-ala. Tuh. Ya. Zippernya aman. Cuman satu kantong aja. Di sini ada ininya ya, ada alasnya. Ya. Ini di harga ini nilon apa nilon? Webbingnya coklat agak tebal ya. Agak tebal. Katun, bukan nilon. 90.000. Ya. Ini kulit, pakai kulit. 90.000. Terus di sini ada ala MCM. Ya. Ini udah diukir, di emboss pakai mesin ya. Terus tuh. Ya, minusnya di sini. Mana tuh? Di sini biasanya kan ada itu ya, ada platnya dia, ada nomornya kan, ini nggak ada. Cuman di dalamnya tuh bilangnya cuman Munchen, Munchen aja di sini, di belakangnya dia. Ya, ini udah berubah warna, kelihatan. Terus ini, bukan dia ini kayaknya. Oh ini. Nih. Ya, kelihatan enggak? Ini dijahit sama orangnya tuh. Terus ininya udah ya, kulitnya udah kikis lah ya. Udah pemakaian juga, ini pemakaian ya ininya ya. Tapi sini udah di itu ya. AW-nya udah diukir. Ada ada brandnya dia di situ tuh dalamnya ya. Ini tuh udah dibersihkan dalamnya ini aja tuh ya. Munchen, sini ada satu kantong berzipper tuh, masih lancar ya. Puringnya abu-abu. Terus dua kantong tempel. Ya, ini ala MCM. Ya. Ala MCM. Ya, ini di harga berapa? 160 ya, 160.000. Oke. Terus di sini ada sling villa. Sling villanya villa ala-ala juga ya. Ya dapetnya seperti itu. Nih. Udah kulitnya udah kendor gitu. Nih. Satu kantong. Dua kantong ya, pakai kancing magnet. Tiga kantong tuh ya, udah ada embossnya sih villa, cuma kulitnya udah kayak begini ya, udah keriting-keriting kering gitu ya. Ini nilonnya tebal ya, tebal. Belakangnya juga ada kantong, ada klepnya lagi. Nggak kelihatan ada kantong ya. Ya, ini juga kulitnya udah kering-kering gitu. Kita lihat dalamnya ya. Tuh. Oh, dijahit ya. Nggak bisa ditarik. Dua kantong tempel. Ini udah emboss villa.
Ini navy ya, navy biru tua, bukan hitam. Di sini tuh biru kan, bukan hitam. Satu kantong berzipper. Oke. Okay. Oh, dia ini sebenarnya udah villa, cuman emang udah apa? Minus banyak, minusnya banyak 60.000. Ya. 60.000 di sini ada dua tas saya dapat sama. Ya. Dua tas. Tenteng, bisa sling. Ya. Saya nge-review yang ini aja, ini sama ya ada dua. Tuh. Nih. Modelnya kayak gini. Kayak ada gespernya gitu ya. Masih aman ya. Sama-sama masih aman. Dua-duanya biru, abu-abu tua. Tuh. Ini kulitnya tebel ya. Tuh. Tebel. Dia serutnya bukan di depan. Dia tariknya di samping. Tuh, ditarik begitu. Ya. Bukan serut di depan. Kan biasanya satu tarik begitu. Ini kiri kanan. Enggak ada furing. Tuh. Ya, enggak ada furing. Langsung begitu enggak ada kantong, ya. Harganya di 80.000. Harga di 80.000. Nih. Ini bagus. Maksudnya bukan yang tipis-tipis begitu aja. Agak tebal. Abu-abu tua. Ya. 80.000 ada dua. Nih, saya dapat ini. Metro City. Kelihatan enggak? Nih. Ya, keren loh. Mantap. Ini harganya, tapi ini ada minusnya ya. Di bawah. Kenapa-napa. Ya. Masih baru tuh. Ya. Tuh. Ini masih ada plastiknya. Ya. Ini di internet harganya tuh masih tinggi ya. Ini gimana ini? Ini ke bawahin. Oh, ini. Nggak bisa. Nih, puringnya. Ya. Saten loh, udah diembos. Ini dua kantong tempel, satu kantong zipper kecil. Tuh. Ya. Ini yang mau japri ya. Harganya mehong. Di berapa itu tadi kita lihat. Ada berapa juta gitu ya. Japri aja. Ya. Japri. Tuh. Yang mau japri yang itu. Pengen tahu. Tuh. Cakep ya. Metro. Japri. Harganya agak mewah. Ya. Terus di sini rantai, sling rantai. Rem. Ya. Ini minus masih seperti ini sih. Ada kikis-kikisnya dikit wajar ya. Tuh. Banyak itunya. Tiban-tiban bal. Nih kayak ini. Dikasih kutex aja kalau misalnya bunda kakak punya kutex gitu ya. Ini di harga 50.000. Ya, 50.000 ini sih masih aman. Cuman di sininya. Nih. Ini apa sih? Brandnya Berska. Tuh. Ya,
ada kotor-kotor dikit, wajar ya. Kantong slip aja, nggak ada kantong zippernya. Keren. Yang mau 50.000 digercepin aja tuh ya. Terus di sini ada minggat. Minggat tahan air. Kehujanan nggak kenapa-napa nih. Ya. Harganya murce. Bawahnya. Ya. Wajar ya ini ya. Kayak ketiban-tiban di bal, tumpuk-tumpukan. Itu barang kan bisa seratusan kilo. Balnya adalah bisa 80, tergantung harga juga ya. Ada yang balnya agak besar. Nih, di sini bisa dicopot alasnya. Tuh, ya, bisa dicopot nih. Pokoknya bisa. Nih. Ya, ini harganya di 60 aja deh. 60 aja. Yang mau tahan air ya, tahan air kampus klub. Terus ada lagi model channel ya, kulit jeruk ya, aman, masih aman, cuman satu zipper, satu ruang aja. Oh, nyangkut ini. Tunggu. Bisa ada gunting nggak? Nyangkut. Ya. Tuh. Puringnya agak tipis. Ya, satu kantong. Dalamnya coklat. Aman ya. Nggak ada kantong lagi, nggak ada kantong slipnya ya. Ini di 70.000 satu zipper. Kemarin itu ada yang 3 zipper ya, 3 ruang ya, banyak yang nanyain tuh. Nih ada lagi satu ya, 70.000. terus di sini ada ini talinya, tali pengganti ya. Warnanya merah anggur. Ungu anggur. Lucu ya. Masih aman. Kulitnya bagus. Ada kikis dikit, wajar. Tuh. Ya. Di sini, di atas ini. Penguncinya. Dalamnya begini. Ada retakan-retakan. Masih wajar. Ya. Ada satu kantong slip. Ini furinya tebal loh. Ya. Furinya tebal. Ini tulisan Korea. Ya. Tulisan Korea. Tuh. Tapi made in China. Ya. Ini di harga 60.000. Yuk, lucu. Yang suka koleksi-koleksi warna tas, disesuaikan sama baju tuh. Ada lagi warna yang lucu. Nih. Ini tali pengganti ya. Coklat. Apa ini? Trendsetter. Irin. Tuh ya. Warna ini glossy gitu. Tuh. Ya. Masih aman ya. Tali pengganti nih. Terus di sini tuh. Ya. Dalamnya satu kantong saja. Di sini udah ada robeknya dikit. Masih aman kok di dalam kok, ya. Ini di harga mana? Harganya 40.000. Ya, ini agak ketekuk gitu. Ya, agak ketekuk 40.000.
Terus di sini ada Reno Daniel. Ya, ini kulit. Ada bercak-bercaknya. Ya. Reno Daniel RD. Terus di sini ada eyelet mata ikan. Biasanya istilah ada yang bilang mata bebek, mata ikan. Nih. Masih aman di sini ada ringnya gitu. Tuh. Belakang ada satu zipper ya. Ringnya enggak terlalu tebal, warnanya hitam. Zippernya lancar. Yang mau koleksi lagi nih warnanya antik. Oh, enggak bisa. Ringnya enggak bisa ditarik. Ya. Ini satu zipper di sini. Masih aman. Udah zippernya cuman kantongnya cuma satu. Ini di harga 60. 60. Terus di sini ada Ferawang. Ala Ferawang. Yang mau koleksi warna ini. Ungu. Ungu muda lilak, ada yang bilang lilak. Nih. Agak letek-letek gitu. Mana tuh? Tuh kayak gini. Ya. Agak-agak ini sih memang tuh. Agak retak-retak ya. Pokoknya banyak minusnya, ada satu kantong di sini. Warnanya rose gold ini. Zipernya. Terus di sini ada kayak variasi gitu aja ya, bisa dicopot ini ya kayaknya. Tuh. Cuman variasi aja. Sisinya dua pakai zipper kiri kanan. Terus di sini ada kantong ya. Tuh. Terawang. Ya. Terus ini ada kombinasi ya pokoknya. Ungu sama ungu kemerahan, ungu ke merah anggur gitulah tuh dalamnya ya, bermotif ya dia ya, Ferawang itu. Tuh, sini ada alasnya, ada dua kantong tempel, satu kantong berzipper ya. Tuh. Ini di harga 60.000 yang mau ya. Talinya nih ini ya, agak bingungin juga nih, nggak tahu deh, terserah deh gitunya, soalnya dibentuknya masa begini, masangnya bagaimana gitu, coba pak, nggak tahu bagaimana ini, silakan bunda kakak yang mau deh. Saya bingung makanya. Soalnya dia cantelannya di sini. Coba kita makinnya bagaimana? Kayaknya nggak seimbang banget. Tuh. Ya, 60.000. Terus ada clutch. Cakep. Ya, kulitnya sih udah agak kenor-kenor keriput gitu. Ya, tapi masih oke ini ya, yang ada motek-moteknya. Ininya lucu, kayak ekor kuda gitu. Tuh, bagus ya. Buat pesta juga bisa. Nih. Masih ada silika gelnya. Tuh. Ya. Ada, dalamnya tuh udah ini. Braille. Agak ngeletek-ngeletek gitu. Tuh. Ya. Ngeletek-ngeletek gitu. Ada satu kantong pakai zipper, terus dua kantong tempel. Ini udah emboss braille ya, braille. Ini di harga mana? 70.000, bisa buat pesta nih bun, ya. 70.000. Terus di sini ada Hajis solder. Kulit ya, Hajis
Terus ada dogi-doginya di situ. Nih. Ya. Kiri kanannya udah begitu, udah termakan usia kali ini. Udah di itu ya, ukir hawanya hajis. Terus ini. Tuh. Ya. Yang mau ini mahal juga ya, lihat tadi itu ini furinya udah saten, udah di emboss pakai zipper, zippernya mantep ya. Terus dua kantong tempel juga ada ya, hajis yang mau hajis nih. Yang mau hajis di harga 70.000. Ya. Ini udah minus ya. Tadi saya udah tunjukin. Nih. Sama sini udah keluar. 70.000 hajis. Terus ada sling coklat. Abis ini kaos ya. Sling coklat. Nih. Ya. Nilon udah gini. Udah nimbul-nimbul. Tapi nilonnya ini loh, mengkilat, bagus. Ada satu kantong di depan, di zipper. Tuh. Dua kantong. Relnya besar-besar ya, giginya tuh. Satu lagi di belakang. Tuh. Ya, furinya coklat. Masih aman ya, sudut-sudutnya masih aman. Di sini ruang utamanya. Furinya nggak bisa ditarik, dijahit tuh. Terus di sininya ada udah robek gitu, kelihatan nggak? Tapi masih aman ya di dalamnya. Ini di harga 40.000 aja. Yang mau, yang dinas luar tuh, tinggal diselempangin biar nggak kececer, dompet segala, KTP. 40.000 ya. Iya baju ya, baju nih. Ini dulu deh, ini ada yang LD-nya 130 nih, perempuan ya, LD 130 di 30.000 nih. Screenshot deh tuh modelnya gini, ada kombinasi bahan woven garis-garis. Ini warnanya navy. Bahannya enak. Apa ini? Ada campuran nilon, katun polyester, ya. Ada kombinasi belakangnya gini. 30.000. 130. Ya. Terus di sini lagi. Nih. 130 LD 130. Harga 30.000, hitam, bahannya polyester, ya, belakangnya polos, tuh, ini V-neck ya, V-neck. Terus di sini, LD 130, warna hitam, ini katun. Atun ya, harga 30.000. Terus di sini yang LD 160, tuh gede banget. LD 160 harganya di 25.000, ya. Terus di sini ada yang LD 90. Belakangnya nih, harga 25. Nih, bahannya jersey. Tapi ini bukan yang mengkilat ya, ini yang agak doff gitu. Kan biasanya jersey itu mengkilat-kilat. Ini katun. LD 90, harga 25. Ya, belakangnya ini.
Atun 25. Terus ini ada katun LD 90 polos harga 25 katun ya. Terus ada yang jersey V-neck belakangnya polos, ini buat daleman nih, buat sekolah-sekolah bisa, untuk anak sekolah jersey untuk kerja yang juga bisa buat lapis-lapis gitu, buat kemeja yang untuk pakai kemeja daleman ini ya, harganya 25. Terus di sini nih katun katun LD 90 harga 25. Terus di sini ada yang LD 120. Harganya 20. Polos. Ini perempuan ya. Katun. Ini juga perempuan. Kaos perempuan, bukan perempuan. Kaos perempuan warnanya hijau. Pupus katun. Katun polyester ini. Polos. LD 120 ya. LD 120. Belakangnya polos. Ini juga campuran polyester. Ya, 20.000. Terus di sini V-neck 120 LD-nya polos. Nih, katun enak lembut. Tangannya segini ya, panjang. 120 LD-nya ya. Harganya di 20. Nih. Panjang ya. Perempuan. Tuh, panjang. Belakangnya begini. Lebih panjang. Ya, katun. Lembut. LD 120 20.000. Seperti kemarin, ya. Seperti kemarin belah yang harga 20.000. Beli 3. Jadi 50 ya. Ini LD 110. LD 110. Ya, ada minus tuh. Polos. Katun ya. Ini kayak katun-katun itu. Aduh, katun lembut ini 120. Buat di rumah enak. Nyerap keringat harga 20.000. Katun kuning. Terus di sini juga ada jersey. Ya. Udah ini, cepetan ya. Ya. Abu-abu ininya coklat navy. Nih. LD 110 20.000. Ya. Terus di sini ada tuh katun juga ini. Biru. Belakangnya polos. LD 110 20.000. Terus di sini hitam ya. 110 20.000. Katun ini saya kadang-kadang di screenshot hitam begini bingung, jadi saya tunjukin ini ya kalau ada ya, tapi gambarnya juga di ini ya, screenshot gitu ya bun. Nih, 110 polos. Nih katun ya, bukan
polyester, kayak kayak itu ya, apa sih, kayak jersey juga, cuman dia cenderung ke apa itu, polyester bahannya. Nih, ini ada dua, tunggu dulu. Ini jersey ya, itu LD, LD berapa itu, 90, harganya 25 ya, jersey ya. Terus di sini nih, ini buat daleman enak nih, abu-abu muda. Polos ya ini ya belakangnya. Ya. LD 90 harga 25. Kalau beli 5 yang 25.000 bisa 100, 100.000. Nih. Ya. Branded nih, yang branded. Ini jersey juga. Di screenshot ya tuh. Ini LD 110 harganya 35. 110 di 35. Tuh. Ini Adidas. Adidasnya tuh di sini ada mana ya? Saya lupa tuh. Minus dia. Ya, Adidas. Di sini belak sampingnya gini. Belakangnya ini. Ya, dia minus harganya di 20.000, LD-nya di 100. Lupa ya saya minusnya di mana. Kebanyakan barang. Nanti deh dicariin. Oh, ini. Tinggal ditisik aja sedikit, 20.000, merem deh, jahit dia berapa kali doang, 20.000, ya, Adidas tuh, LD 100, ya, LD-nya dia 100, nih, Hajis, Golf, Hajis Golf, dia bahannya, apa sih, dia bertekstur kayak gini, motifnya polkadot hitam biru, wangi ya, eh bukan, ini model-model kayak kerah-kerah Shanghai gitu, pakai kancing. Oh, ini laki ya, Hajis laki, LD 104 ya, terserah sih, bisa laki bisa perempuan. Ya, harganya 50. Ya. Ini ya. Kalau ini nutupin kanan laki. Kalau biasanya baju perempuan yang kemeja-kemeja itu begini. Kanan nutupin kiri. Tapi kalau misalnya perempuan mau pakai sih enggak apa-apa. Biasanya begitu. Nih. Ini apa? Beanpole. Beanpole. Maaf ada gangguan teknis. Ini beanpole ya. Warnanya perpaduan nih, kuning. Ini motif hitam. Coklat abu-abu. Abu-abu muda ini navy ya, tuh bagus ya ini ya, ini LD-nya 92, kecil tuh belakangnya ada patch labelnya gitu ya, bahannya jersey, harga 35.
nih. Ini perempuan ya. Branded juga, ini unik loh. Ini rayon ya ini. Bagus, rapet. Katun, katun rayon. Lengannya panjang ya, 3 per 4. Ini LD-nya 94. LD 94. Kalau bunda kakak LD-nya pas 94, jangan pakai ginian ya. Paling enggak dia di bawah 90. Jadi biar apa? Leluasa. Iya, nyaman. Enggak kesempitan. Iya, belakangnya gini. LD 94, 40 ribu. Nih. Unik loh. Ya. Terus ini ada Puma. Ya. Belakangnya ini. Ini harganya 35. LD-nya berapa ini? 90-an. 90 ya. Bahannya katun. Katunnya enak ya. Terus di sini ada Adidas. Adidasnya kecil-kecil. Ya. Adidas LD-nya 94. Harganya di 40. Belakangnya polos ya. Jersey. Terus di sini ada apa? Champion. Kecil. 86 LD-nya. Lingkar dada 86 harga 35. Ya, belakangnya begini. Jersey. Ya. Jersey itu enggak mudah kusut. Warnanya kinclong, nyala gitu. Ya, dia ngaji awet. Ini apa ini? Silent Word. Blus cewek ya, kaos. Katun ini. Lengannya gini, katun ya. LD 80. Harganya 20. Ya. Ada minusnya. Saya lupa di sana mana minusnya. Ya, ntar dikasih tahu lah, ntar kelamaan. Terus ini ya. Nih. Ya, ini bahannya katun. Smith belakang ini. Ya. LD-nya 140 nih, yang besar. Harga 30.000. Ini perempuan ya. Perempuan. Ya. 40.000. Ini LD 120, 110. Harganya 35. 25. LD 110, harga 25. Itu belakangnya ini. Ini jersey juga. Ya. Jersey. Terus di sini ada Wangki. Wangki itu kaos berkerah ya. Kalau orang cenderung sekarangnya bilangnya polo. Dulu yang sering keluarin kaos berkerah itu polo. Itu brand. Jadi orang sekarang bilangnya polo. Sebenarnya polo itu brand. Di bahasa garment ini kaos berkerah begini. Wangki. Bukan polo. Jadi karena kebiasaan ya. Kayak orang dulu bilangnya skuter. Bilangnya Vespa. Vespa itu kan merek. Kalau polo itu brand, brandnya dia, mereknya dia. Kayak odol, pasta gigi. Itu kan pasta gigi bilangnya, bilangnya odol. Itu kan brand sebenarnya odol itu. Harusnya bilangnya pasta gigi. Kayak ini. Ini bilangnya jangan bilang polo. Ya karena kebiasaan ya. Bilangnya Wangki. Ya. Nih, cowok juga tapi terserah sih. Ini laki. Ini jersey ya, navy, bukan hitam, navy. Ada kombinasi klep kancingnya begini, garis-garis kotak-kotak, bukan garis kotak-kotak ungu ya, begini
tuh belakangnya. Paragona. Ini di harga LD 110 25.000. Ini juga Aqua Space. Ini bermotif ya. Garis-garis jersey. 110 25.000. Nih. Kalau jersey begini agak ngepas-ngepas dikit nggak apa-apa ya. Jangan yang katun yang biasa gitu. Kalau ini ada melar-melarnya dikit. Nih, jersey juga ini. Polos navy. Tuh. 110 LD-nya 25. Nih. Ini halus nih, licin. Lembut. Tuh belakangnya. Gripnya ini ada tulisannya Campstar. Ada zipernya di depan ya. Tuh dalamnya putih gitu, polos. Ya, ini di harga 25 LD 110. Terus di sini nih. Ini lembut nih, licin enak. Warnanya hitam. Nih. Lembut. Ini belum dicuci ya. Belum disetrika. Ini udah agak lurusan. Waktu keluar bal yang kemarin-kemarin itu agak kusut. Tapi emang dia emang licin ya kalau jersey itu. Oke, nanti sambung lagi ya di part kedua. Ciao.